Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Diecast Beles. Mudah-mudahan gak bosen, seperti juga Diecast Beles yang gak pernah bosen ngedoain teman-teman. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan tentunya murah rezeki. Oke, tema yang sama teman-teman, yaitu tentang Diecast-Diecast yang mulai sulit ditemukan, yang keberadaannya di pasaran mulai langka atau benar-benar udah punah, meskipun bukan yang mahal. Oke, kali ini saya punya diecast yang fans boynya nggak banyak di Indonesia, yaitu diecast Acme atau Acme spesial Alan Moffat Racing Team Ford Mustang Boss. Ini dia teman-teman. Menurut saya nggak banyak ya brand diecast yang memproduksi edisi spesial Alan Moffat, atau bahkan satu-satunya Acme yang bikin ya. Nah ini dia teman-teman, saya dapatnya sih udah cukup lama, sekitar bulan September 2020, dan waktu itu juga udah mulai sulit, sangat sulit dapet ini. Saya nemu di salah satu-satunya toko di Surabaya, dan itu pun stoknya cuma satu. Makanya yang jual waktu itu nggak bisa ditawar. Halo, saya sempat sih di online sebelum kesini nyari, tapi nggak ketemu. Ada satu pelapa, tapi harganya waktu itu udah sekitar 750.000. Aduh, nggak kebeli. Dan saya di toko itu masih di bawahnya. Nah, ini tadi teman-teman saya searching-searching, pengen tahu pergerakan atau keberadaan barang ini di online. Kalau di Indonesia udah nggak ada. Satu-satunya yang ada di Bukalapak, tapi itu pun udah nggak ada stok. Penasaran, akhirnya saya cari di pertama saya kunjungin Walmart nih, Walmart ada stoknya 2, harganya lumayan. Saya ganti ke Amazon, tapi udah nggak ada teman-teman. Sebentar, Amazon udah nggak ada, stoknya udah nggak ada. Lalu di eBay, nah di eBay ada free shipping atau free ongkir teman-teman ya, harganya udah lumayan, 861. Tahun lalu di bulan Septemberan tadi saya dapatnya sekitar kopek 500.000 lah ya. Jadi lumayan sih ini, meskipun bukan Hot Wheel, tapi harganya terus naik mengingat keberadaannya mulai langka. Nah lalu terakhir saya ngunjungin situs resminya Acme atau Acme tadi, saya nggak tahu bacanya seperti apa. Yang skala 64 ini udah nggak ada, udah nggak dijual. Yang dijual itu yang skala 118, yang harganya 1,8, belum ongkir. Ngeri, nggak kebeli lah buat kita sementara ini ya. Oke teman-teman, kita zoom aja buat, meskipun sebenarnya ini saya sudah pernah review di video saya sebelumnya, ini linknya teman-teman, dan di deskripsi juga ada. Oke, cakep banget deh guys ini. Bahannya full besi ya, kecuali kaca, memang dari Mika. Saya suka detailnya teman-teman. Ini dari samping, kalau dari atas keren banget. Sayang interiornya kurang bisa kelihatan. Nah bagian depan ini yang paling seksi teman-teman. Lalu bagian belakang, ini dia Mustang Boss. Dan ini base nya besi, juga bannya adalah Real Rider. Spesialnya lagi under license. Oke teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu videonya kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah ya. Terima kasih sudah ngikutin video ini sampai habis. Sampai ketemu di video-video selanjutnya yang kita akan ngebahas tema yang lain. Tetap seputaran diecast. Kita nggak akan cuma review tentang diecast ini, gini diecast ini gitu. Tapi hal-hal seputar diecast. Juga diecast-diecast yang langka, meskipun gak harus mahal. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.